apa wat? Berwaras, ada virus kok lu? Eh? Lu tekan gini kok, wong piro? Wong piro? Orang gua kaget kan? Pokoknya melu lu, apa? Berwaras ya? Oh, berarti lu ngebit JDW. Ayo jutaan berarti lu ngebit JDW. Ya, tanten hani. Gimana Pak kata? Kuat ngambil penumpang sana. Yang satu naik sumber waras. Kuat baru maju lancar. Padahal kamu sampai di Jombor. Di radongnya penumpang naik sumber waras itu kan nunggune si apa petugasnya dulu gitu loh. Iya. Jadi kemana nih 220? 220? Ini kan 422 ini loh. Yang satu ini loh. Oh ya dipanggil. No. Siapa ini ya? Kita lihat ya teman-teman ya. Ini. Oh, anu tadi iki. Bang Fauzi tadi telepon tadi ini. Wah. Saya buka untuk video hari ini ya, siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Pagi hari ini ya. Halo. 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 Pagi hari ini ya, saya telepon Bang Fauzi ini ya. Gimana ini nyambung kok enggak ada? Halo. Halo. Halo, ini HP ini gimana HP-nya ini? Kok buat telepon nggak bisa ketua? Oh, turun balik. Halo. Sampai mana? Salatiga. Salatiga. Wah, ini sudah sampai Salatiga ini Pak Ketua. Sampai Salatiga Pak Ketua. Lewat Semarang. Oh iya. Ya belum tahu, saya baru datang kok Bang. Kemarin nopin berapa tuh kemarin? 255. 255 itu kemarin berapa ya penumpang ya? 11. Iya. Pak, enggak ini serius sampai mana ini? Salatiga. Walah. Masih jauh. Ya. Ya wes lanjut di sini. Oh, pantes. HP Pak Ketua semaput. Pulsa habis. Ada paket darurat. Pak Ketua, hari ini penumpang berapa? Sementara 8 ya. Woi, sumber waras, sumber waras. Hah? Buat naik kok. Buat tidak baru naik. Oh, sumber waras kecil. Nah, itu kayak kirain itu. Penumpang hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ngomong-ngomong ini ada yang aneh di pool ALS Yogyakarta hari ini Pak Ketua. Ada yang aneh itu saya tadi lihat ke belakang Supra jahat kok tidak ada. Kok bisa dikontak? Karena remote itu. Heeh. Untuk itu. Heeh. Lalu butuh satu tempat korden. Oh, iya. Untuk yang dari kemarin Pak Ketua, satu tadi malam telepon saya ini ada. Jadi nggak jadi merepet ini sama Bang Asep ini. Tapi tetap besok sama merepet sih. Tetap ada peringatan ya. Harusnya kamu telah terima sama yang punya. Oh iya ya betul. Uang nyileh ki kudu balik ki. Tadi malam nggak pernah anggolin telepon.
Iya. Pak Ketua ini kunci kereta jam 7. Itu saya sudah di rumah. Enggak pakai aja, enggak pakai. Kita tuh mau ngomong. Mah raon-raon juga ya? Raon-raon. Itu kita peringati besok ada. Oh gitu ya? Kamu cara lagi juga benar. Pinjam tuh mau berangkat ke malam, berangkat. Kalau putarannya besok, kita akan datang ke motor. Enggak. Enggak benar itu caranya. Iya benar Pak Ketua. Iya ya karena pinjam baik-baik kembali harus baik-baik. Iya, lompat ke pinjam Pak Ketua, nonton kita nggak pakai ya ini benernya. Kok, ya walaupun nggak dibawa tapi caranya nggak bener Pak Bu. Iya. Pinjam harus diserah terimakan kepada yang punya ya. Anggolnya nggak nyari, ya juga nggak nyari Pak. Oh. Nggak biar nggak di-trap. Tahu-tahu anggol itu mau tutup itu, tahu-tahu ada yang berdekat. Bisa kok telepon saya. Kunci kereta ada di sini Pak Ketua, kok tahu ya, kantong tempat kosnya. Kita pakai aja ya, boleh. Tapi Pak Ketua tahu tidak? Hari ini AS378 itu membawa oleh-oleh dari subscriber penggemar Pak Ketua dari Kemenhan. Iya, pokoknya beliau tadi malam titip ada videonya dikirim ke saya. Tapi saya nggak tahu apa isinya. Bentuknya kecil. Ya seginilah, sebatang besi inilah. Iya, persegi panjang yang dari Kemenhan. Enggak tahu itu apa, apakah isinya tongkat komando? Apa peso komando juga tidak. Peso komando. Dan di apa karpet itu? Iya, oh sate. Tadi peso komando karpet. Oh iya. Di peso itu. Ah, saya kan lihat gambarnya Sarwedi. Oh, Sarwo Edi. Kopassus. Itu tuh. Komando. Itu merat ya Sarwedi itu dulu. Iya, ya. Itu kondektur Coyo itu sampai ngompol, Pak. Iya, Pak. Kan nyerempet Kopassus, karena ini di terminal, pokoknya jajar. Wah, sak kompi. Terminal, buku apnya sebuah asrama. Suruh gerili ini, kecil aku, dilempar. Slip, upah mati. Tahun berapa itu, Pak? Masih jawa, kecil. Ada ngajar pilih, kan jajar nih. Kan ngantemi. Dan hari ini ALS 378 belum tiba. Kalau ditanya itu jawabnya salah tiga tadi ya. Kalau salah tiga itu kayaknya nggak mungkin, tapi ya nggak tahu ya, namanya ALS 378 itu sulit ditebak. Jadi gimana kalau 378 itu Ketua, kalau dipantau sulit? Nggak, kalau dipantau sulit, posisinya bener nggak? Kalau aja nggak pernah bener kok. Kalau lewat Bambarowo, tahu-tahu ngorong dari Bumi Ayu, maka itu males. Ya telepon berpulpulnya nggak pernah angkat. Bang punya nomor kantor, buat telepon kantor. Punya nomor kuat, telepon kuat kan sama. Ngapain harus balik? Sayang Pak Ketua. Telepon kantor punya. Telepon orang kantor yang di kantongnya ada kan kuat kantongnya. Iya. Yang berhenti di kantor ada. Nah, itu kok 25 terus, ah nggak mungkin angkat. Maka tadi kamu belum datang, saya diamkan aja. Nih, kamu telepon bang. Tapi ini sampai salah tiga katanya. Kita buka ternyata ada dua panggilan, tak buka tak kan perlu tangkat. Tolong kasih dulu kemarin. Kemarin kan Pak Rambat ya. Abang. Udah Bang, memang. Pak. Udah bisa makan. Yang kemarin itu. Dapat. Di mana Pak Ketua? Jagakarsari. Boleh, aku kudu melu iki. Aku mau pakai konten iki. Makanya Bang. Ayo Bang. Lagi dong. Ulang dan ini ceritanya sih kayak peleknya ini baliknya ora. Udah, oh, ini. Ini. Ini ada pertanyaan, ada buktinya ini. Nah, udah aman tuh sampai malam pun cair. Ke Padang masuk. Jangan darat dulu. Ini yo. Ya. Oh, bukan darat. Ini sama masaknya Pak. Sana Pak. Ini saya sekarang pindah Ratu Minang. Nih, jam berapa musafir? Musafir jam 17.18, jam 17:30. Nah, dia rencana kan mau pulang. Heeh. Akan muntah Ustaz Damar. Oh, mau nonton voli tadi malam WA saya Mas Ayus. Dulu.
Puasa tuh mau pergi lah, mau pergi mana? Wong dia udah perjalanan kok. Oh iya. Nah, iya. Kan, apa suruh pulang lagi kan nggak mungkin. Karena dia nunggu datangnya ini. Oh. Maka pernah nonton juri benar. Dia mau keluar itu mau lihat voli, tapi kan ditanya pelek belum pasti. Iya. Tanya saya, udah arah ke mana itu? Jalan kabupaten. Wah, ini mau ditunggu udah itu kok. Iya, jadi tadi malam Mas Ayus itu WA ke saya, Sherlock. Jadi nonton voli, saya harusnya merapat, cuman tadi malam saya juga baru raon sama anak-anak, sama istri, saya pulang jam 9 malam, dan apa itu, Mas Ayis sama Bang Jay, sama drivernya, nonton voli di daerah sana saya, Patalan. Oh, Patalana? Iya. Itu dia mau keluar lagi, masih punya gangguan pelek. Tapi ngomong punya, ngomong ongkosnya berapa kalau 2 PP itu? Malam penanggang atau 175. Oh ya, enggak mahal, enggak mahal. Jauh masalahnya. Itu toh nyowo e. Saguling itu. Nah, kita sekarang ngobrol ambil rawon. Oke, siap. Terima kasih dan saya akhiri video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.